ketemu lagi sama gue Dewi di Glam Dewi, atau kalau yang baru kenal sama gue, kenalan dulu sama gue Dewi. Di video kali ini gue pengen sharing apa ya, cara bikin makeup gue yang ini. Jadi gue kombinasi antara produk yang biasa gue pakai, terus sama produk-produk baru yang kemarin gue tunjukin. Gue pengen coba produk-produk gue pengen have fun aja sama produk-produk yang baru gue beli. Nggak semua, tapi beberapa gue cobain. So, buat yang pengen tahu gimana caranya dan sharingan gue tentang look gue kali ini, tonton terus ya. Jangan lupa di subscribe, terus kasih komen. Terus, sorry banget untuk video yang kemarin, gue udah berhari-hari mencoba untuk mengeditnya, tapi ternyata gue selalu bermasalah. Dan sepertinya banyak banget video gue yang bagian belakangnya setelah gue edit, suaranya entah jadi kecepetan atau kelamaan. Gue gak tahu kenapa, kayaknya gue bener-bener perlu aplikasi editor atau apalah caranya. Ntar gue coba belajar lagi dan belajar lagi. Thank you banget buat yang udah tetap nonton video gue. Oke, langsung aja ke cara gue pakai makeup gue kali ini. So, di video kali ini gue pengen nyoba untuk yang NYX Full Throttle, tapi yang untuk warna FSTP 01 Daring Damsel, yang warnanya agak coklat-coklat netral gitu. Kemasannya masih sama-sama yang siapa sih, eksplisit ya, cuman warnanya aja yang netral seperti ulasan gue sebelumnya. Ini gue pengen coba. Kelihatannya sih kalau sekilas yang dua ini satin gitu, entah satin atau yes atau matte kayaknya. Matte ini lebih ke matte yang dua ini, sementara yang dua yang agak coklat merah dan yang agak gold ini dia lebih ke apa ya, shimmery gitu. Ini untuk yang dua tadi di atas, dan untuk yang dua lagi kayak gini. Kayak worse swatch. Okay, kita langsung aja untuk eye look-nya. Ini pertama gue pakai Too Faced Shadow Insurance dulu. Ini gue pakai, ambil sedikit, pocrot kelopak mata, sedikit lagi, cuma dikit aja kok, nggak banyak. Terus tadi gue udah pakai eyebrow pensil dari CLT Pro yang warna coklat yang gue beli tempo hari. Nanti aja deh ngebahasnya. Pokoknya tadi gue udah pakai CLT Pro itu. Ini sekarang kita coba si Daring Damsel dari NYX Full Throttle Quad. Pertama-tama biasanya gue ambil mana sih, biasa transition color. Gue rasa sih buat yang udah familiar sama gue juga udah tahu urutannya gue, tapi ya kita lihat aja. Ini gue ambil yang warna transition colornya, ini yang warna coklat yang lebih apa ya, coklat kayak warna kulit. Terus ini seperti biasa debu-debunya tuh banyak kalau pas lagi di dab gini, jadi harus di beginiin dulu sebelum kita pakai, kalau enggak dia akan rontok di bawah mata kita banyak. Terus gue ambil gerakan megangnya agak jauh, jangan terlalu deket, terus pakai gerakan kayak wiper gitu. Yang kanan ini, yang kirinya juga. Apa gue kerjain satu aja kali ya? Nih kurang lebih gini. Terus gue blend dulu pakai kuas yang masih bersih, karena ini kan kelihatan ada garis yang agak tebal gitu. Jadi ini di blend aja warnanya, biar dia nggak terlalu apa ya, terlalu apa sih istilahnya, gue selalu bilangnya ngeblok aja gitu. Jadi dia biar ngeblendingnya, gradasinya tuh bagus aja, cakep aja. Terus untuk kali ini gue pengen pakai standar, gaya standar biasa aja sih, yang simple aja. Jadi gue pengen ngambil dari yang warna gelap dulu. Yang warna gelap gue ambil pakai kuas blending brush, tapi yang lebih rapet, atau mungkin kalau pakai MAC itu biasanya pakai yang lebih rapet. Itu nomor berapa sih, mana sih MAC gue? Why I cannot find you.
Ini tapi yang kotor punya Mac gue kemarin yang habis bekas full throttle yang kemarin 217. Jadi dia yang agak rapet gitu, blending brush juga gue ambil yang warna gelapnya. Tapi jangan lupa habis itu di tepok-tepok kalau enggak berjatuhan di mana-mana. Terus gue ambil untuk di luar mata sini bagian ujungnya. This is so very simple. It is a simple look. Nothing too glamorous about. Yang benar-benar gila. Kayak gue terlalu semangat. Okay, it's okay, no problem. Kita blend lagi. Gak perlu khawatir kalau emang garisnya terlalu harsh, bisa tetap di blending. Dan dibawa naik ke atas. No worries. Nanti bisa dihapus, ini kayaknya terlalu harsh yang bawahnya sini. Nanti bisa dihapus, makanya enakan kalau mau dandan mata dulu, baru muka. Gitu deh. Terus ini sudah, habis itu gue ambil yang bagian, untuk bagian dalam, gue pakai kuas biasa. Pokoknya kuas yang eyeshadow biasa aja. Atau ya biasa juga kadang gue pakai yang kuas miring tapi yang agak tebel gitu. Ini MAC 275. Gue ambil untuk yang bagian highlighternya sebenarnya. Ini gue ambil untuk bagian dalam kelopak bagian dalam mata yang dekat hidung. Sampai sepertiga mata. Terus bagian tengahnya seperti biasa gue isi dengan ini pakai kuas shadow biasa, gue isi dengan yang warna gold ya. Yang apa sih? Kayak copper gold gitu. Dan bel berbunyi. Okay, terus gue mau ngeblend lagi nih, gila masih berantakan banget. So kita blend pakai kuas yang bersih. Ini kita bawa. Terus gue ambil tisu basah biasa untuk menghapus excess apa kelebihan eyeshadow. Okay, terus untuk bawah matanya gue ambil kuas miring slanted brush. Untuk bagian bawah luarnya gue ambil yang warna merah coklat tadi untuk di tempat tumbuhnya bulu mata. Gue tarik sampai setengah, sampai ke tengah-tengah. Terus untuk bagian dalamnya, gue ambil kuas kecil, tapi ini kayaknya agak kotor, oh enggak. Gitu deh. Ini gue ambil yang warna highlightnya. Untuk nge-highlight bagian depan. See? Itu aja yang bisa yang gue lakukan untuk tampilan mata kali ini. Gue mau ngerjain yang sebelah dulu. Cuman kayaknya ini kurang lebih kayak gini, cuman gue mau ngambil lagi sih untuk yang transition colornya untuk ke sini karena kayaknya gue ngeliat masih ada harsh line. Okay. Kurang lebih gitu, tapi gue ngerasa yang goldnya kurang intense, jadi gue ambil pakai tangan. Gue ambil pakai tangan aja si warna gold ini. Dan gue taruh di tengah-tengah. Kurang lebih gitu. Gue mau pakai
eyeliner, pencil liner, terus mascara, curler dulu, baru kita lanjut lagi dan gue ngerjain mata yang sebelah dulu ya. Udah, gue udah selesai bikin eyeliner, terus bawahnya juga udah gue kasih, tadi udah ya, pokoknya gue kasih eyeshadow, cuman tadi gue tadinya sih pengen ngambil eyeliner yang silky cashmere gue yang NYX, tapi karena ada di kamar gue, so kali ini gue pakai justru warna gold yang ada di Full Throttle ini. Gue pakai di tight line gue, bagian dalam gue kasih si warna yang gold tadi pakai kuas kecil ini. Jadi gue ambil terus gue taruh di tight line gue gitu ini, jadi dia ada efek agak glowy-nya gitu. Sebenarnya gue gatel pengen ngasih eyeliner pensil hitam di sini, tapi ya sudahlah dengan kurang lebih kayak gini. Cuman gue tadi harus menambahkan sedikit lagi warna si yang agak gelap, coklat gelap di sini, karena kalau enggak pas gue tutup kelopak mata gue tuh kelihatan terang banget. Jadi ini harus dilebihin sedikit gitu, dan gue blend lagi gitu deh, pakai yang warna yang netral tadi, yang warna transitionnya gue blend lagi. Kurang lebih begini untuk eye looknya. Terus untuk eyelinernya tadi gue pakai si Mazaya. Ini hasilnya better daripada yang kemarin. Terus kita lanjut aja. Gue pengen lanjut aja pakai mascara. Gue belum pakai mascara. Gue pengen nyobain mascara ini yang dari Kiss Me Heroine. Ya hujan. Mudah-mudahan hujannya tidak terlalu berisik dan mengganggu pencahayaan ya. Ini tapi gue pengen nyoba nggak pakai curler, karena dia kan bilangnya lengkung sampai ke surga. Begini bentuk dalamnya, apa aplikatornya lengkung gitu. So far sih gue suka, dia nggak terlalu yang banyak fibernya. Ini gue gak pakai curler, tapi udah lumayan kelihatan sih menurut gue. What do you think? Oke, untuk mata gitu aja. Terus kita lanjut ke muka. Muka gue lagi pengen, gue lagi suka sama si Stila. Jadi gue pakai si Stila. Ini dia, gue pakai satu pump aja. Satu pump dia keluarnya begini. Terus gue ratain di muka pakai tangan aja. So far sih gue suka sama si Stila ini. Efek ke kulit guenya oke. Terus nih, gue mau nyobain lagi pakai L'Oreal True Match yang si Nude Amber nomor N7. Gue ituin dulu pakai apa, beauty blender gue. Ini beauty blender gue sama Fix Plus. Gue semprot dulu. Gue squishy supaya dia agak lembab. Ini gue ambil, gue ambil 2 pump tuh. Satu pump aja kayaknya cukup, dia encer banget, yang bener-bener encer. Jadi gue coba satu pump dulu, nanti kalau kurang gue tambah lagi. Dan kaca gue mana ya, ini perlu kaca yang gede. Oke, habis itu gue pengen nyoba pakai si Cover All Wet and Wild yang warna ini, peach hitamu. Gue olesin. Ini di under eye gue.
Habis itu gue pakai beauty blender yang tadi. Gue tarik sampai agak ke bawah. Terus concealer gue mana ya? Bentar ya, gue ambil concealer dulu. Gue datang dengan MAC Rolong Wear Concealer gue yang NW25. Gue ambil di tangan, sedikit aja. Gue ambil pakai beauty blender dan gue ratain. Ini aja kebanyakan menurut gue. Ini masih banyak. Sayang. Gue rasa itu color correctornya kurang oke ya untuk dibawa concealer. Concealer gue jadi kayak tebel banget. Kayaknya gue pakai beratus-ratus produk, warnanya pun jadi putih banget. So, gue harus kembali ngeblend. Gila, putih banget jadinya. Lihat gak sih? Yang putih banget jadinya. Kita lihat aja setelah buset benar jadinya putih abis. Oke, gue coba set dulu. Ambil ini Makeup Forever. Ini gue bake dulu, gue lihat aja nanti deh gimana jadinya. Kayaknya sih feeling gue kok terlalu putih, tapi ya sudahlah. Namanya juga lagi nyoba produk. Lucu banget gue kayak malampir. Oke, udah. Terus gue kasih sini dikit, sayang. Okay. Terus gue ambil si Makeup Forever yang ini. Gue pakai si contour brush. Where's my contour brush? Where are you? Ini sculpting brush dari Real Technique. Oke, habis itu gue ambil
contour brush yang juga miring. Ini tapi dia yang nggak terlalu rapet, so gue pakai untuk di sekitaran alis. Sudah, habis itu biasanya gue ngekontur hidung. Gue pakai ini Deluxe Crease Brush. Sebenarnya crease brush, tapi gue suka buat kontur hidung biar nggak terlalu lurus aja, biar nggak terlalu apa ya, lancip gitu. Jadi gue suka pakai buat kontur hidung. That's my style. Yang nggak terlalu kelihatan kalau lagi kontur aja gitu. Dan kayak anak gue udah pulang. Oke, hidung gue sudah gue kontur. Selanjutnya gue akan menerbangkan si bedak-bedak ini. Ini bedak-bedak ini gue terbangin pakai face brush. Gue sebar-sebarin aja. Oke, yang terakhir gue pengen pakai ini Mineralize Skin Finish Powder. Oke. Ini masih ada bedak kayak gitu nggak sih? Kayak perlu diterbangin pakai kuas kecil. Gue ambil kuas kecil. Oke, terus gue pakai ini Mineralize Skin Finish untuk si highlighter gue. Sorry, anak pulang. So ini gue pakai buat highlightnya si MAC Golden Glow Glower The Happier I Am. So yes, I like it. Terus buat di batang hidung. Ujung hidung. Terus hidung lagi. Sudah. Ini Global Glow. Kok Golden Glow sih? Terus untuk blush on-nya,
gue pakai Instain, favorit gue Instain Pinstripe. Dan kuas gue kemana lagi? Gue ambil kuas Real Technique Duo Fiber Face Brush ini. Gue gak suka yang begini soalnya takutnya terlalu intens, jadi gue lebih suka yang ditepuk-tepuk gitu biar gak terlalu intens. Mana lagi? Oke, untuk lipstiknya kita pakai apa ya? Untuk lipstiknya gue pengen nyoba ini, NYX Ombre Lip. Gue pakai yang pensilnya dulu. Terus habis itu baru gue pakai yang buat fillernya, yang ujung terangnya. Oke, ini kurang lebih kayak gini. Jadi itu dia caranya tadi. Gitu aja. Twing 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 twing. Itu dia tadi video gue untuk look gue hari ini. Gue nggak tahu ntar bakalan gue namain apa. Intinya gue nyoba-nyoba produk yang baru kemarin-kemarin gue sharing. Sekali lagi thank you for watching, jangan lupa thumbs up dan komennya. Kita lanjut lagi, ketemu lagi di video selanjutnya, bye.